Oke, kita tes unit Stranger laras 2 PSS barel milik Om Joni P di Kota Binjai. Stranger tanpa popor, Om. Ini kita tes. Jadi bisa lebih cepat ya kalau tanpa popor. Oke, shoot pertama. Shoot kedua. Jarak seperti biasa ya, 30 meter. Perkenaan di atas ini. Di atas di target nih di sini. Shoot kedua. Masuk. Shoot ketiga. Tiga kali shoot, masih satu lubang. Shoot keempat. Masuk. Shoot kelima. Bu. Shoot keenam. Laras panjang berapa sini? Laras 2 PSS barel ya. Laras lokal harga 500 ribuan, kalau sama bubut 600 ribu. Kalau mau beli larasnya aja boleh, teman-teman. Shoot ke 5. Hah? 6 ke? 6. Masih satu lubang. Shoot ke 7. 60 cm larasnya ini. Shoot ke 7. Masuk. Shoot ke 8. Perkenaan di sini. Nah, sini ya. Shoot ke 8. Yes. Oke. Shoot ke 9. 9. Masuk. Om enggak bergeser. Shoot ke 10. Oke, 10 kali shoot ini groupingnya satu mimis ya, jalan banget satu mimis groupingnya. Om Joni Pedi Kota Binjai. Kota Binjai. Zoom out. Oke, unitnya tanpa popor. Bisa lebih cepat garapnya kalau misalkan pas chamber ready, ada ready semua garap bisa paling 10 hari selesai. Ini belum kita serombong ya, ini Om Joni P. Unit Stranger Black Regul Pineball Abdis SS ya, stainless steel Jerman 60 cm, belum kita serombong, nanti setelah ini kita serombong. Oke, putar. Setelan power atau setelan per atau setelan hammer ini jangan diputar-putar, ini udah di posisi terbaiknya. Kalau mau putar nanti diingetin aja berapa kali putar mau coba nambah, berapa kali putar mau coba turunin, ditandain aja biar nanti mau balikin lagi enak, jadi tahu. Ini kemarin FPS di berapa? 98 ya, 980. Ini kemarin ketemu kita set di 980 di posisi enaknya dengan GS. Oke. Ini larasnya 2 PSS barel. Tabung di WM. Oke, Om Joni P. Selesai. Oh, kita ukur. Ini mimisnya GS Dome. GS Dome. Oke, di sini 30. Oke. Cek, kita tes yang hammer enggak apa-apa. Kita cek stok ya. Kita spillkan stoknya di dalam. Oke, alhamdulillah ini hammer X dengan popor klasik ya. Sudah mulai siap-siap. Hammer X yang popor klasik sudah mulai siap-siap. Oke. Mau ngapain? Bersihin apa?
Upil. Ini mas, kotor banget mas.